Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan penuh barokah ini jadi pertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rangka saling tanasuh atau saling menasehati di antara kita. Tema kajian ringkas kita pada kesempatan kali ini adalah seputar hadis ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Hadirin rahimakumullah, kita akan bacakan satu hadis yang walaupun hadis ini sangat singkat tetapi kaya dengan faedah yang bisa kita ambil dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 55. Kita akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah atau ad-dinun nasihah. Kulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Artinya adalah dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Maka kami, maksudnya adalah para sahabat, bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Tamim bin Aus. Ya, Tamim bin Aus. Tamim bin Aus ini memiliki julukan Abu Ruqayyah, yaitu menggunakan nama anak perempuan beliau sebagai nama kunyah. Dan ini hadirin rahimakumullah diperbolehkan. Jadi ada berbagai macam cara untuk memiliki nama kunyah, ya. Boleh dengan menamakan anak, menamakan diri atau memberi menamai dirinya dengan nama anak laki-lakinya, ya. Seperti ini adalah yang paling banyak dan paling umum. Kita punya anak namanya Hasan, maka nama kunyah kita Abu Hasan. Gitu. Ini yang paling umum dan paling banyak, ya. Boleh juga menamai anak menamai diri dengan nama kunyah yang digunakan adalah nama anak perempuan seperti ini, ya, yaitu Ruqayyah, Abu Ruqayyah, ya. Boleh juga menamakan nama kunyah dengan sesuatu yang lain, misalkan dengan nama anak keponakan, gitu. Misalkan ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kita tahu bahwa beliau selama kehidupannya tidak dikaruniai putra, tapi beliau memiliki nama kunyah, ya, yaitu Ummu Abdillah, ya. Ummu Abdillah yaitu disandarkan kepada keponakan beliau, yaitu Abdullah bin Zubair bin Awam, ya. Maka Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha itu menamai dirinya Ummu Abdillah. Boleh juga memberikan nama kunyah dengan yang lainnya, ya. Misalkan ada kejadian yang terjadi pada dirinya dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Suatu hari Nabi melihat Ali bin Abi Thalib ini dalam tidur, ya, dan badannya dipenuhi dengan debu, gitu, ya. Maka Nabi Muhammad SAW itu memberikan kunyah untuk Ali bin Abi Thalib selain Abu Hasan adalah Abu Turab, ya. Abu Turab, Turab artinya adalah debu, itu karena tadi pernah melihat Ali bin Abi Thalib dalam keadaan
ya, badannya penuh dengan debu. Jadi boleh menasabkan sesuatu yang pernah terjadi. Ya, misalkan orang ini orangnya baik sekali, dia dagang tapi sering menggratiskan dagangannya, ya, maka boleh dia dikasih nama kalau dia suka, dia ridho, Abu Majanan. Ya, kenapa? Kalau misalkan ini berapa? Oh, ini majanan untuk Anda. Gitu ya. Atau misalkan apa saja ya yang bisa disandarkan pernah terjadi pada dirinya, bisa disandarkan pada dirinya, dia ridho atau suka dengan nama itu. Ya. Itu tata cara penamaan diri dengan nama-nama kunyah, gitu ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, di awal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tiba-tiba langsung saja mengucapkan ad-dinun nasihah. Ya, din itu adalah nasihat. Dan ini adalah satu dari sekian cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu. Banyak cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika ingin menyampaikan ilmu, uslubnya atau caranya itu berbagai macam. Dan ini adalah bagaimana kecerdasan luar biasanya Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan ilmu. Oleh karena itu beliau juga, beliau selain yang paling utama adalah beliau adalah seorang Nabi Allah, sebagai seorang utusan Allah, sebagai seorang Rasulullah, beliau juga adalah seorang muallim, ya, seorang guru, seorang pengajar, ya, bahkan mungkin ini adalah the best teacher. Beliau Rasulullah SAW adalah guru yang terbaik. Karena beliau pandai sekali itu menarik perhatian orang untuk menyampaikan suatu ilmu dengan berbagai macam cara yang tidak monoton, ya, tapi bervariasi dan memicu perhatian orang yang akan disampaikan. Contohnya pada hadis ini, yaitu Nabi Muhammad SAW langsung tiba-tiba mengatakan ad-dinu an-nasiha atau ad-dinu an-nasiha, ya, bahwa agama itu adalah nasihat. Sehingga para sahabat langsung bertanya, kuna ya Rasulullah liman, untuk siapa, gitu ya. Dan pada kesempatan-kesempatan yang lain, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya cara yang berbeda. Misalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang beliau bertanya dulu, tiba-tiba tanya kepada sahabat untuk menyampaikan suatu ilmu ujungnya, ya. Misalkan tanya kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, ma haqqullah 'alal ibad, wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah subhanahu wa ta'ala atas para hamba? Maka kemudian Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, hak Allah atas para hambanya adalah agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian apa hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala? Saya juga gak tahu ya Rasulullah. Ya, hak para hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia tidak akan menyiksa mereka dengan neraka kalau tidak berbuat syirik. Ini cara yang lain. Ya. Cara yang lainnya adalah Nabi Muhammad SAW tiba-tiba langsung menyebutkan sebuah angka. Karena orang biasanya tertarik dengan angka. Ada 3 perkara. Ada 7 perkara, gitu kan? Apa itu 7 perkara? Misalkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ijtanibu as-sab' al-mawbiqat, ya, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang menghancurkan, ya. Apa itu? Al-syirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sihir, kemudian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lainnya, ya. Terkadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan tebak-tebakan, memberikan teka-teki. Ya, beliau mengatakan inna minasyajarah lama barakatuhu ka barakatil muslim. Ada di antara pohon-pohon yang keberkahannya itu seperti berkahnya seorang muslim. Apa itu? Ya. Maka para sahabat kemudian bertanya-tanya ataupun mencoba berpikir, ya, salah seorang di antaranya mereka mengatakan, aku kira itu adalah pohon kurma. Dan ternyata benar, Nabi kemudian mengatakan pohon itu adalah pohon kurma. Gitu ya. Nah, ini variasi-variasi yang dilakukan oleh Nabi untuk menyampaikan ilmu. Tujuannya apa? Agar mereka siap untuk menerima ilmu dan mereka tertarik untuk itu.
kalau orang sudah tertarik, maka misalnya kan, ya kalau dia sudah tertarik pada informasi yang akan disampaikan, itu akan mengingat-ingat, ya, akan mencoba untuk menyerapnya dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah cara Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau adalah seorang al-mu'allimun najih. Beliau adalah seorang pendidik yang sukses, ya, dengan berbagai macam metode yang beliau lakukan, variasi, tidak monoton, gitu ya. Nah, ini pada kesempatan kali ini beliau langsung mengatakan ad-dinu an-nasihah. Din itu adalah nasihat. Kemudian hadirin rahimakumullah, kita masuk kepada inti dari pembahasan hadis ini, ya. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu menggunakan kata ad-dinu an-nasihah. Dalam bahasa Arab ini, ya, atau dalam tata bahasa Arab, susunan seperti ini disebut dengan mubtada dan khobar. Ya, seperti misalkan hadza waladun, ya, atau al waladu ya dzakiyun, bahwa anak ini cerdas. Biasanya mubtada dengan khobar itu yang satu, yaitu mubtadanya itu pakai ma'rifat, ya, pakai alif lam. Sementara khobarnya itu biasanya pakai nakirah, ya, dzakiyun, ya, pakai tanwin gitu kan. Tapi di hadis ini Rasulullah SAW dua-duanya menggunakan alif lam. Ad-dinu an-nasihah. Ya. Nah, dalam tata bahasa Arab seperti ini, susunan yang terdiri dari mubtada dan khobar, dua-duanya mengandung alif lam atau dalam keadaan ma'rifat, ini menunjukkan atau yufidu al-hasr. Ya, al-hasr. Ya, apa artinya? Yaitu pembatasan. Tidak meluas tapi pembatasan. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu an-nasihah, itu berarti kalau mengandung pembatasan, itu seolah-olah beliau ingin mengatakan bahwa agama itu isinya semata-mata adalah nasihat. Ya, agama ini semata-mata isinya adalah nasihat. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya posisi nasihat, sehingga seluruh agama kita, baik akidah, baik itu adalah fikih, amal-amal ibadat ataupun hal-hal yang lainnya yang di dalam agama kita, itu isinya adalah nasihat. Isinya adalah nasihat. Nanti kita akan membahas apa itu nasihat, ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, pentingnya nasihat ini, ya, ini sangat ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan agama adalah nasihat. Ya. Walaupun, ya, ada yang mengatakan bahwa tidak semua bagian daripada agama ini isinya adalah nasihat. Ada amal-amal, ketika orang membedakan bahwa nasihat itu berbeda dengan amal, ya. Ada amal-amal peribadatan, ada akidah-akidah yang harus diyakini. Tapi ketika menunjukkan ad-dinul an-nasihah, bahwa agama ini adalah nasihat, itu menunjukkan bahwa nasihat ini memiliki bagian yang penting. Bahkan termasuk yang terpenting di dalam agama. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Ya. Seolah-olah dikatakan gitu bahwa haji itu adalah sama dengan arafah. Padahal maknanya adalah, ya, bahwa bagian dari ibadah haji yang paling inti, yang paling penting adalah wukuf di arafah. Karena pada tata cara ibadah haji, kita akan dapatkan ada aktivitas ataupun ada bagian-bagian lain daripada ibadah haji, seperti misalkan tawaf, ya, kemudian melempar jumrah, ya, ihram, itu kan bagian daripada ibadah haji. Tapi Nabi mengatakan al-hajju arafah, haji itu adalah arafah, ya, karena itu adalah bagian terpenting. Maka ketika Nabi mengatakan ad-dinu nasihah, berarti nasihat itu adalah bagian dari agama, dan, ya, itu adalah bagian yang penting sekali, bahkan bagian yang terpenting, gitu ya. Nah, di riwayat-riwayat yang lain, penekanan Nabi Muhammad SAW menunjukkan betapa pentingnya nasihat itu. Ya, di riwayat yang lain disebutkan bahwa kata-kata ad-dinu an-nasihah ini sampai diulang-ulang sampai 3 kali. Nah, hal itu untuk menunjukkan betapa pentingnya nasihat. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, di dalam sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain juga, itu ditekankan betapa pentingnya nasihat. Ya, misalkan dari hadis Jarir bin Abdullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah."
wa ita'iz zakah wa nushi li kullil muslim. Saya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjanji setia kepada Rasulullah untuk menegakkan salat, untuk menunaikan zakat, dan untuk menunaikan nasihat kepada setiap muslim. Ya. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa hak muslim terhadap muslim yang lain ada 6 perkara. Idza laqitahu fasallam alaihi. Jika engkau bertemu, engkau mengucapkan salam kepadanya. Jika dia mengundangmu, engkau menghadirinya. Jika ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Ya. Dan hadis-hadis yang seperti ini banyak yang menunjukkan Nabi sangat perhatian terhadap perkara nasihati. Ini bagian dari penting, bagian penting dari agama. Apa makna atau arti dari kata nasihat? Dalam bahasa Arab, nasihat ini akar katanya 3 huruf. Nun, Sad, dan Ha. Ya. Nun, Sad, dan Ha. Nasoha. Ya. Nah, kata nasoha atau huruf-huruf ini ketika dia bersambungan, maka maknanya itu minimal 2. Ya, secara etimologi atau secara bahasa. Yang pertama adalah maknanya adalah al-khulus wal ikhlas, yang artinya adalah murni, memurnikan, dan yang terbaik. Ketika seorang mengatakan nasahtul asal idza safaituha, ya, saya telah menasehati madu. Maksudnya menasehati madu ini artinya adalah saya menjernihkan, saya membersihkan madu. Misalkan madu kan kalau habis dipanen, ya, itu harus disaring tuh. Ya, biar misalkan kotoran-kotorannya, debu-debunya atau bekas dari sarangnya itu tersaring sehingga benar-benar itu murni, ya. Nah, maka makna yang pertama atau arti utama pertama dari nasihat itu adalah memurnikan, ya, atau menyuguhkan yang terbaik, gitu ya. Nah, makna yang kedua dari kata nasihat itu artinya adalah al-khiyatah, menambal. Ya, yang tadinya enggak baik diperbaiki, baik dengan cara menjahit ataupun dengan cara yang lain, gitu ya. Nah, ini penting untuk kita ketahui 2 arti secara bahasa ini untuk mengetahui secara maknawinya. Yang pertama adalah bahwa secara maknawi atau secara terminologi, ya, bahwa yang dimaksud dengan nasihat artinya adalah iradatul khair lin mansuh lahu, menginginkan kebaikan, menginginkan yang terbaik untuk orang yang dinasehati, menginginkan yang terbaik, memberikan yang terbaik, ya, untuk yang dinasehati, ya. Makna yang kedua artinya adalah tadi kita katakan memperbaiki. Maka yang dimaksud dengan menasehati artinya adalah menasehati orang lain, saudaranya, sampai ia atau sampai kekurangan-kekurangannya tersebut itu menjadi lebih baik. Ya, menjadi yang tadinya bermaksiat lantas kemudian berhenti dari kemaksiatannya. Yang jadinya kurang soleh menjadi soleh, ya, itu makna yang kedua. Maka kalau dengan demikian, apa yang hadis yang kita sampaikan tadi, saya membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan 3 hal, yaitu saya akan melakukan 3 hal, ya, yaitu untuk mendirikan sholat, yang kedua untuk menunaikan zakat dan menasehati, ya, kepada setiap muslim. Maka makna menasehati setiap muslim ini adalah makna yang pertama, yaitu menyodorkan berbuat yang terbaik bagi setiap muslim, gitu ya, memberikan yang terbaik, ya, tidak yang asal-asalan, apalagi memberikan yang buruk, gitu. Contohnya jika kita misalkan menjual barang kepada setiap muslim atau setiap orang,
Ya, kita tahu pembeli kita ini adalah seorang muslim, ya, dan juga ini sebenarnya berlaku juga untuk bukan orang muslim. Maka kita akan benar-benar memperlakukan ya konsumen kita ini dengan baik. Misalkan tidak menyembunyikan aib, ya. Tidak menipunya, ya. Atau tidak terlalu berlebihan di dalam mengambil keuntungan, bermudah-mudahan di dalam bertransaksi. Nah, demikian itu dikatakan bahwa kita menasehati seorang muslim. Ketika kita kembalikan kepada makna yang pertama, menyodorkan yang terbaik. Kita ngekos, kita ngontrak, ya, misalkan di properti atau di kontrakan milik seorang muslim. Maka kita jaga kontrakan itu dengan baik. Tidak kotori, tidak kita rusak, ya. Itu adalah nasihat kita kepada yang punya kontrakan, menyodorkan yang terbaik. Nah, itu makna dari nasihat. Jadi kalau kita ingat kembali, nasihat itu secara bahasa ada dua, yaitu menyodorkan yang terbaik, menyodorkan yang termurni, ya, kepada orang yang kita nasihati, ya, atau kepada orang yang kita tujukan, gitu ya. Yang kedua adalah menambalnya, memperbaikinya sehingga kembali kepada keadaan yang lebih baik atau kepada keadaan semula, gitu. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, di hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, untuk siapa wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dijawab, ya, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Rasulnya, kemudian untuk kitabnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan juga untuk kaum muslimin secara umum. Nah, ini karena tadi ya, ketika misalkan lillahi, kita gak mungkin, bukan maknanya itu, bukan berarti kita menasihati Allah, ya, memberikan masukan, memberikan saran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan. Jadi maknanya kembali kepada yang pertama tadi, memberikan the best things, ya, sesuatu yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Maka Ibnu Daqiq Al-Ayn ketika menjelaskan makna lillahi, nasihat itu untuk Allah, beliau mengatakan nasihat untuk Allah artinya adalah kita beriman kepada Allah, menafikan sekutu-sekutu lain bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyeleweng dalam sifat-sifat Allah, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari segala kekurangan-kekurangan, kita mentaati Allah, kita menjauhi segala kemaksiatan kepada Allah, kita cinta dan benci karena Allah Subhanahu Wa Taala, memerangi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengakui dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas di dalam beramal, menyeru dan memotivasi orang, ya, di atas itu semua, dan lemah lembut kepada manusia. Itu nasihat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyodorkan yang terbaik, kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyodorkan cinta dan benci karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, ini maknanya. Kemudian yang kedua, makna nasihat untuk kitabnya, ya, wali kitabihi, ya, untuk kitabnya. Ibnu Daqiq Al-Ayn mengatakan makna nasihat untuk Al-Qur'an adalah meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada nabinya. Tak ada yang menyamai sedikit pun daripada ucapan manusia. Tak ada satupun makhluk yang sanggup untuk membuat semisal Al-Qur'an. Kita membacanya dengan benar-benar bacaan, memperindah bacaannya, khusyuk ketika membacanya, menunaikan hak-hak yang ada pada Al-Qur'an, pada setiap huruf atau setiap ayat, ya, mempercayai semua kabar yang terkandung di dalamnya, kemudian berhenti dengan hukum-hukumnya, artinya tidak melanggar, tidak melampaui hukum-hukum Al-Qur'an, berusaha memahami hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, merenungi keajaiban-keajaibannya, mengamalkan ayat-ayat hukum, tunduk serta menerima ayat-ayat mutasyabbih,
mengajak manusia untuk menjalankan konsekuensi daripada Al-Qur'anul Karim, berdakwah ya tentang keagungan Al-Qur'an. Itu makna nasihat untuk Al-Qur'an. Ibnu Rajab Al-Hanbali itu menukilkan perkataan Abu Amr Ibnu Salah bahwa makna untuk nasihat untuk Al-Qur'an adalah wa dhabbi tahrifil ghalin wa ta'nil mulhidin anhu. Ya, yaitu membela Al-Qur'an dengan membantah orang-orang yang menyimpang dalam menafsirkannya dan membelanya dari orang-orang mulhid. Ya. Orang-orang ya yang jahat, orang-orang yang berniat buruk ya terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya, termasuk yang sekarang lagi ramai ya berita ataupun informasi seputar kegiatan pembakaran Al-Qur'an di negeri-negeri Eropa. Ya. Di Denmark, di Sweden, di Swedia, ya. Kalau kita diam, tidak merasa sedih, tidak merasa marah, ya, berarti kita tidak memberikan yang terbaik terhadap Al-Qur'an. Nah, kemudian yang ketiga, wali rasulihi, agama itu nasihat adalah untuk rasulnya. Apa maknanya? Bukan berarti maknanya sekali lagi kita memberikan nasihat kepada Rasulullah SAW. Tapi maknanya adalah kita benarkan nubuat beliau. Kita benarkan, kita yakini kerasulan beliau. Beriman terhadap apa yang dibawa oleh beliau. Mentaati perintah-perintah beliau. Dan juga menjauhi larangan-larangan beliau. Membelanya di masa hidup beliau. Dan juga sepeninggal beliau. Memusuhi orang-orang yang beliau musuhi. Loyal. Ataupun juga membela orang-orang yang beliau bela, mengagungkan hak-haknya dan menghormatinya, menghidupkan ajarannya dan sunnah-sunnahnya, menyambut panggilannya dan menyebarkan sunnah-sunnahnya, meniadakan kecurigaan dan tuduhan terhadap sunnah-sunnahnya, mempelajari makna-maknanya, mengajak manusia kepada sunnahnya, lemah lembut dalam mengajarkan dan mengagungkannya, beradab ketika membacanya, tidak berbicara tentang sunnahnya tanpa dasar ilmu, berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjauhi orang-orang yang berbuat bid'ah di dalam sunnahnya dan mencela salah satu dan menjauhi atau mencela menjauhi orang-orang yang berbuat bid'ah di dalam sunnahnya dan semisalnya, gitu ya. Ini yang dimaksud dengan nasihat untuk rasulnya, gitu ya. Nasihat untuk para penguasa kaum muslimin, yaitu pertama membantu mereka menegakkan kebenaran, mentaati mereka, memerintahkan mereka untuk menegakkan kebenaran, mengingatkan mereka dengan kelembutan, memberitahu mereka akan hal-hal yang mereka lalai darinya, menyampaikan kepada mereka tentang hak-hak kaum muslimin, tidak memberontak kepada mereka dengan pedang, melembutkan hati manusia untuk mentaati pemimpin-pemimpin kaum muslimin, salat di belakang para pemimpin, berjihad bersama mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini adalah nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Kemudian nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Maka maksudnya kata Ibnu Daqiq Al-Ain adalah adapun nasihat untuk kaum muslimin secara umum selain para pemimpin adalah memberikan pengarahan kepada mereka. Memberikan dakwah kepada mereka. Ya, kemaslahatan, memberikan pengarahan kemaslahatan untuk mereka, baik kemaslahatan akhirat maupun dunia. Membantu mereka menjalankan hal itu, menutup aib-aib mereka, menutupi kekurangan mereka, menghilangkan bahaya ataupun gangguan terhadap mereka, memberikan manfaat untuk mereka, memerintahkan mereka kepada hal-hal yang ma'ruf dengan lemah lembut dan keikhlasan, berkasih sayang kepada mereka, memuliakan yang tua dari mereka serta menyayangi yang muda dari mereka, mengatur tempo waktu untuk memberikan nasihat yang baik kepada mereka, tidak menipu mereka, tidak hasad kepada mereka,
mencintai kebaikan-kebaikan untuk kaum muslimin sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Membenci hal-hal buruk yang menimpa mereka sebagaimana ia benci hal itu terjadi pada dirinya. Membela harta dan kehormatan mereka dengan perkataan dan perbuatan, memotivasi mereka untuk menjalankan semua nasihat yang disebutkan tersebut. Itulah makna nasihat wali ammatihim. Ya, agama itu nasihat untuk ya kebanyakan kaum muslimin. Ya. Nah, berdasarkan hal ini, yaitu adilun nasihat, bahwa nasihat itu bukanlah bermakna hanya sempit memberikan nasihat, memberikan pengarahan, memberikan usulan. Tapi nasihat itu adalah bagian dari agama. Ya, karena isinya adalah perintah-perintah agama. Oleh karena itu penting bagi kita ya untuk membiasakan nasihat ini. Baik nasihat dalam artian memberikan sesuatu yang terbaik ya untuk agama kita, untuk Allah Subhanahu wa taala, ataupun untuk bagian-bagian penting dari agama, ataupun nasihat yang sekarang kita yang sering tersebar ataupun paling ma'ruf ya di kalangan kita, yaitu jika kita melihat sesuatu yang kurang, suatu kemungkaran, suatu hal yang minus ya, suatu hal yang buruk terjadi pada kaum muslimin ya, maka kita nasihati dia, kita perbaiki ya supaya dia kembali ya kembali kepada jalan kebenaran ya. Demikian hadis, satu hadis ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua bertadabur terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.